Oke, kembali lagi di channel Yulian 19. Video kali ini tentang mobil Mitsubishi Xpander Rockford Fosgate Black Edition tahun 2021. Seperti apa mobilnya? Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, berikan like dan komentar positif, serta aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan update informasi otomotif terbaru dari channel Yulian 19. Ini dia mobilnya, Mitsubishi Xpander Rockford Fosgate Black Edition tahun 2021. Sebelumnya udah ada ya Mitsubishi Xpander yang Black Edition, tapi basicnya dari yang tipe Exit. Tapi kalau yang sekarang ini dia basicnya dari yang tipe Sport. Jadi untuk pilihan transmisinya ada manual dan matic. Untuk pilihan warna ini juga cuma ada dua pilihan warna, yaitu warna hitam dan putih. Dan ini termasuk unit limited edition, jadi untuk stoknya terbatas ya. Untuk harga on road Jakartanya, harga normalnya yang varian matic di harga Rp283.800.000. Dan sampai sekarang untuk program PPNBM 100% ini masih berlaku sampai akhir Agustus. Jadi masih mendapatkan potongan PPNBM 100% sebesar Rp16.850.000. Lumayan ya, lebih hemat 16 jutaan. Untuk unitnya ini ada di Mitsubishi Sri Kandi Pondok Cabe. Dan untuk kontak marketing nanti akan dicantumkan di deskripsi. Ini dia untuk tampilan depannya, benar-benar dibuat full hitam ya. Untuk desainnya ini dengan konsep dynamic shield. Dan bedanya yang Rockford Fosgate Black Edition ini untuk dynamic shieldnya dibuat dengan warna black glossy atau hitam. Kalau yang tipe lain kan dengan aksen chrome. Untuk bagian grillnya ini juga dibuat dengan warna black glossy atau hitam. Kalau yang tipe sport basicnya itu dia dengan aksen chrome. Dilengkapi dengan lampu senja dan juga berfungsi sebagai welcome light. Untuk headlamp sudah menggunakan LED untuk lampu jauh dan lampu dekatnya. Untuk lampu sen menggunakan bohlam. Fog lamp ini menggunakan kristal multi reflektor halogen. Dan untuk front undergarnish berwarna hitam. Dan ini yang membedakan juga untuk window lane-nya dengan list berwarna hitam doff. Kalau yang basicnya tipe sport itu dengan list chrome. Door handle sewarna body, model tarik dilengkapi dengan door button untuk akses marquee. Untuk spion sewarna body sudah auto folding dan juga dilengkapi dengan LED lampu sen. Ini untuk ban dan velgnya. Untuk velgnya ini juga dibuat dengan warna full hitam ya. Kalau yang basicnya tipe sport itu kan two-tone. Untuk merek ban yang digunakan Brixton Ecopia dan profil bannya 205/55 ring 16. Untuk pengereman pada bagian depan sudah menggunakan cakram, dilengkapi dengan ABS, EBD, BA, serta dilengkapi dengan hill start assist. Untuk pengereman pada bagian belakang ini menggunakan tromol. Ini untuk tampilan belakangnya. Antenanya sudah menggunakan yang model shark fin atau sirip hiu. Dilengkapi dengan rear upper spoiler. Di tengahnya terdapat LED high mount stop lamp. Untuk kaca belakang ini sudah dilengkapi dengan rear defogger dan juga dilengkapi dengan rear wiper. Lampu belakang sudah menggunakan LED bar, untuk lampu rem dan lampu sen menggunakan bohlam, dan untuk lampu mundur ini sudah menggunakan LED. Di pintu belakang sebelah kiri terdapat emblem Xpander, dan di pintu belakang sebelah kanan terdapat emblem Rockford Fosgate Black Edition. Dan ini ya untuk kamera belakangnya. Di bagian bumper belakang dilengkapi dengan reflektor, dan juga dilengkapi dengan dua titik sensor parkir. Rear undergarnish berwarna hitam, dan untuk ban serep posisinya ada di kolong. Untuk interior, nah ini untuk layout door trimnya. Untuk warnanya dominan warna hitam ya, karena basicnya dari yang tipe sport. Materialnya hard plastik. Door handle chrome. Dilengkapi dengan wood panel motif karbon berwarna silver.
Di bagian armrest terdapat pengaturan untuk power window 4 sisi, bagian driver sudah auto. Ini untuk window lock, power door lock, dan di bagian framenya ini dengan warna black glossy ya. Di bawah terdapat door pocket, cup holder, dan speaker. Ini untuk layout dashboardnya, warnanya juga full hitam. Ini untuk jok di bagian depannya, joknya juga warnanya hitam. Bahan joknya ini masih fabric, belum kulit ya, karena basicnya yang tipe sport menggunakan bahan fabric. Untuk pengaturan jok pada bagian driver, untuk pengaturannya ini masih manual ya. Ini untuk reclining, height adjuster, dan sliding. Dilengkapi dengan dua pedal karena transmisi matic. Ini ada tuas untuk membuka tutup tangki. Ini tuas untuk membuka kap mesin. Tempat penyimpanan tertutup. Ini untuk aktif stability control. Di atasnya ini ada pengaturan untuk electric mirror, electric retract, dan ini tombol untuk start stop engine button. Ini ada tombol untuk pengaturan MID yang ada di speedometer. Kisi AC dengan list berwarna silver. Material dashboard hard plastik. Ini untuk model setirnya. Untuk setirnya ini sudah dilapis dengan kulit. Di sebelah kirinya terdapat control switch audio steering, bluetooth telepon, dan voice command. Di tengah terdapat klakson dan SRS airbag. Di sebelah kanan polos ya, belum terdapat cruise control. Dan untuk setirnya dikombinasi dengan warna black glossy di bagian tepi bawahnya ya, dan juga terdapat leaf chrome. Di belakangnya terdapat saklar untuk pengaturan headlamp, lampu sein, dan juga fog lamp. Di sebelah kiri terdapat saklar untuk pengaturan wiper depan dan belakang. Untuk pengaturan setir, tilt, dan teleskopik, lengkap ya. Ini untuk kuncinya menggunakan yang model smart key. Ini dibungkus ya, jadi nggak kelihatan. Sekarang kita nyalakan. Nah, ini untuk layout speedometernya. Untuk MID-nya ini sudah full TFT ya. Di MID-nya ini muncul peringatan isi bahan bakar. Jadi ketika bahan bakarnya sudah mau habis, akan ditampilkan peringatan isi bahan bakar. Di MID-nya terdapat trip A, trip B, sisa bahan bakar, rata-rata konsumsi bahan bakar, rata-rata kecepatan, indikator eco, dan pengaturan. Ini untuk bagian tengah dashboardnya. Untuk head unitnya ini sudah menggunakan yang model monitor touchscreen, dan ini juga support koneksi ke smartphone ya. Untuk framenya warnanya black glossy. Untuk menunya, ini ada untuk radio, bluetooth audio, ponsel, USB port 1, USB port 2, kamera belakang, dan pengaturan. Untuk pengaturannya, nah ini ya, ada pengaturan umum. Nah, ini ada pengaturan bahasa, tanggal dan waktu, pengaturan bunyi, kamera belakang, garis kamera belakang, posisi mengemudi, pengaturan ulang, versi firmware, dan lisensi sumber terbuka. Di bawahnya ini ada pengaturan suara. Nah, ini ya untuk pengaturan suaranya. Dan ada pengaturan visual dan bluetooth. Ini juga ada port USB. Dan ini ya, terdapat emblem Rockford Fosgate untuk head unitnya. Di bawahnya terdapat dua kisi AC, dan di tengahnya terdapat tombol untuk lampu hazard. Ini untuk pengaturan AC-nya, lengkap dengan pengaturan narasumber dan front defogger. Ini untuk pengaturan speed fan, ini untuk pengaturan suhu. Di bawah ini untuk pengaturan rear defogger, dan ini untuk air circulation.
Ini ada power outlet. Dan ini ada tempat penyimpanan tertutup dengan sistem buka tutupnya sliding. Untuk transmisinya Matic 4 speed dan di bagian transmisinya terdapat tombol untuk overdrive. Park brake mechanical sudah dilapis dengan kulit. Di tengahnya ini terdapat tempat penyimpanan dengan sistem buka tutup sliding. Ini ada separator dan di dalamnya terdapat power outlet. Dan ini juga terdapat dua cup holder. Di bawah jok bagian penumpang depan, ini terdapat tempat penyimpanan. Nah, ini ya untuk tempat penyimpanannya. Untuk unit 2021 sekarang ini mendapatkan APAR. Nah, ini untuk APAR-nya. Untuk laci penyimpanan pada bagian dashboard depan, sistem bukanya belum soft opening. Ini ada tempat penyimpanan. Ini ada wood panel motif karbon berwarna silver, kisi AC, dan SRS airbag. Di bagian pilar A ini terdapat tweeter ya. Ini tweeter di sebelah kiri dan ini tweeter di sebelah kanan. Sun visor pada bagian penumpang depan dilengkapi dengan vanity mirror. Di tengah terdapat lampu baca, spion tengah dynamic view, dan sun visor pada bagian driver ini polos, belum dilengkapi dengan vanity mirror. Lanjut di baris kedua. Nah, ini untuk layout door trim di baris keduanya, warnanya juga full hitam. Materialnya hard plastik. Door handle chrome. Wood panel motif karbon berwarna silver. Di bagian armrest terdapat pengaturan untuk power window. Dan untuk framenya ini juga warnanya black glossy. Ini ada child lock. Dan di bawah terdapat door pocket, cup holder, dan speaker. Ini untuk jok di baris keduanya. Untuk model lipatnya 60-40. Di bagian tengah ini terdapat armrest. Nah, kalau mau dibuka ini tinggal ditarik aja talinya ya. Dan juga dilengkapi dengan dua headrest adjustable. Serta terdapat ISOFIX ya. Untuk jok di baris kedua, ini juga bisa sliding. Di belakang jok bagian driver, sudah dilengkapi dengan seat back pocket. Dan di belakang jok penumpang depan juga sudah dilengkapi dengan seat back pocket. Di atas terdapat 4 kisi AC, lengkap dengan pengaturan speed fan AC di baris kedua. Di tengah terdapat lampu baca. Ini ada seat belt untuk penumpang yang duduk di tengah di baris kedua. Dan ini untuk jok di baris ketiga. Untuk model lipatnya 50-50, dilengkapi dengan dua headrest adjustable. Dan ini untuk layout dashboard dari bagian tengah. Lanjut ke bagian bagasi. Ini untuk bagian bagasinya. Untuk kapasitas bagasinya ini cukup luas ya. Dan ini yang membedakan juga, terdapat subwoofer bermerek Rockford Fosgate. Di bawah terdapat tempat penyimpanan. Dan di dalamnya ini terdapat spare tire. Nah, ini kalau mau dibuka tinggal diputar aja pakai kunci roda ya. Untuk kunci rodanya ada di belakang sebelah kanan. Nah, ini ya untuk tempat dongkrak, kunci roda, dan toolkit lainnya. Untuk jok di baris ketiga ini juga bisa dilipat rata bagasi. Jadi bisa rata bagasi seperti ini. Dan di bawah jok baris ketiga ini terdapat amplifier ya, mereknya Rockford Fosgate. Nah, ini untuk amplifiernya. Untuk jok di baris kedua ini juga bisa dilipat rata bagasi. Nah, jadi bisa dilipat rata bagasi seperti ini. Dari baris ketiga sampai baris kedua bisa rata bagasi. Di baris ketiga sebelah kirinya ini terdapat cup holder, tempat penyimpanan.
Di sebelah kanannya juga terdapat cup holder, tempat penyimpanan, dan power outlet. Untuk mesin, ini untuk ruang mesinnya, berkapasitas mesin 1500cc 4 silinder 16 valve dengan teknologi MyVac, dan untuk horsepower maksimalnya 104 PS, torsi maksimalnya 141 Nm. Ini untuk modul ABS-nya. Untuk ruang mesin sudah dilengkapi dengan peredam, begitu juga untuk kap mesin dalamnya sudah dilengkapi dengan peredam. Oke, jadi ini aja sedikit penjelasan tentang mobil Mitsubishi Xpander Rockford Fosgate Black Edition tahun 2021. Untuk informasi lebih lengkapnya nanti bisa langsung hubungin aja ke marketingnya yang kontak personnya nanti bakal dicantumkan di deskripsi di video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, berikan like dan komentar positif, serta aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan update informasi otomotif terbaru dari channel Yulian19. Sampai ketemu di video selanjutnya, dadah!